Pertama, kami tentunya menaruh apresiasi ya atas banyaknya kritik ya, hal-hal yang bersifat kritis, karena ini kan sebagai sebuah masukan untuk bisa mengakselerasi salah satu program dari sekian banyak program dalam kampanye yang disampaikan Paslon 02. Dan memang makan siang gratis ini salah satu program yang paling mudah dipahami ya. Artinya bahasanya ini kan bukan suatu bahasa elit ya. Jadi ini bahasa yang benar-benar bahasa grassroots. Dan memang kenapa program makan siang ini kita sampaikan sebagai salah satu program unggulan, karena kita melihat memang tantangan kita ke depan untuk keluar dari middle income trap ini adalah bagaimana kita bisa terus bertumbuh menjadi negara maju. Nah, kunci menjadi negara maju adalah tentunya adalah kualitas daripada sumber daya manusia. Gak ada suatu negara yang bisa maju dan take off kalau SDM-nya rendah ya. Artinya SDM ini kan memang harus kita pikirkan dari mulai hulunya. Dari mulai memang ketika ibu hamil, ibu menyusui, melahirkan dari anak-anak yang dalam kandungan, ini perlu suatu asupan sumber protein yang memang memadai. Tentunya ide awal dari program makan siang gratis ini kan memang ide yang berkembang ya. Dari memang sejak awal Partai Gerindra misalnya salah satu yang memang meluncurkan program misalnya kayak Revolusi Susu atau Revolusi Putih. Itu kan salah satu program yang memang diusulkan oleh Partai Gerindra untuk bisa diakomodir dalam implementasi program di DKI. Itu jadi salah satu program yang sudah masuk seperti kartu Jakarta, apa namanya, kartu Jakarta Pangan itu. Ini yang memang idenya dari sudah lama dan berkembang menjadi konsep makan siang gratis itu.